podcast Wanita Gunung 116. Berapa gunung? 116 je. 116 gunung. Okey, selepas 116 gunung sekarang pencinta kopi. So sebenarnya jumpa kopi dulu ke jumpa gunung? Ke daripada gunung jumpa kopi? Gunung. Jumpa gunung dulu. Waktu banyak gunung ada pencinta kopi tak ada? Aku minum je apa orang buat. Okey. Aku bukan heavy drinker. Okey. So, bukan peminum kopi lah? Ke macam mana? Bukan. Ha. Sebab lagi satu, aku tak tahu lah. Kopi ni selain daripada rasa manis, aku tak ada rasa lain dah. Rasa dulu aku minum. Okay. So, rasa manis tu je. So, aku macam tengok orang buat kopi. Lepas tu lama aku perlukan kopi tapi aku tak nak gula-gula. So, aku tak nak minum manis lah? Ha, so, aku try lah. Kopi Benobro sebab dia tanpa gula kan. Okey, nak tanya macam mana kau boleh tersangkut dengan kopi ni? Apa yang menyebabkan kau macam, ish, kopi lah, start lah. Padahal kita ada je kopi yang instant, kencang. Tapi kau still lagi nak menggunakan kopi yang mempunyai proses daripada biji, bin, sampailah ke basuh cawan. Dah minum kena basuh. Betul. Rasa sebab ni kau aku rasa bersalah minum yang manis. Okey. So instant kan dia ada banyak gula. Ini ada garam. Minum hari-hari. Rasa macam ni kalau aku dah umur 50 nanti, pokok bukan ada diabetes. Sebab family aku ada sejarah diabetes. Okay. Mak aku ada. And then mak aku sangat menjaga dia punya kesihatan. So actually aku tak tahu macam mana aku terfikir. Aku just beli dia punya biji. Grinder, okey. So Sabah ada jual grinder. Aku cakap, grinder cantik lah, beli lah. Grinder cantik, beli, okey. Lepas tu aku jumpa pula French press. Aku beli tak French press. Tapi aku tak terangin masa tu. Okay. Tapi ya, simpan nama until the very recent 2017 kot. Yang misi tak jadi. Misi gunung tak jadi di Indonesia? Misi gunung tak jadi. Yang aku start balik Trans Java. So aku singgah kat Cirebon. So kat Cirebon ni aku ada seorang kawan. Dia ex barista. Dia pernah kerja jadi barista kat Kedai Kopi. Dan dia bawa aku pergi coffee session. Okay, coffee session. Lepas tu aku rasa macam, sebab so, coffee session dia more to like trying to finding the taste of the beans kan. So aku rasa macam menarik lah. Sebenarnya kopi ni ada macam-macam jenis rasa. Rasa? Daripada jenis-jenis kopi, biji tapi jenis dia rasa macam tu? So dia ada yang rasa caramelized, dia ada rasa honey. Dia ada apa? Ada sini. Okay. Alamak, aku tak sure dia ada kat sini ke tak. Kalau tak ada tu, mesti dia dah hilang. Okay, dekat rumah. So, okay guys, dekat rumah.